satu orang pemuda. Nabi sebut pemuda ni dia keluar seorang. Dan tuan-tuan, jangan ikut cara pemuda ini, kerana Nabi sebut dalam hadis lain, bila mana Dajjal keluar, mesti jauhkan diri daripada Dajjal. Mesti. Pemuda ni lain. Kisah dia kisah yang Nabi puji, dan kisah dia yang dibenarkan. Okay, kemudian dia keluar dan dia menuju ke kem Dajjal. Kem utama tu atas bukit. Di bawah ni ramai. Bila sampai, tentera-tentera yang di bawah tangkap. Tanya kepada pemuda ini, kemana? Dia sebut, aku nak berjumpa dengan Dajjal penipu besar. Bila dia sebut Dajjal penipu besar, tentera-tentera yang 2-3 orang ni, tentera Dajjal, wallahu a'lam siapa, dia sebut, kenapa kamu tak sebut Tuhan kami? Maka mereka ni pun pegang dia nak bunuh. Kemudian satu orang ni beritahu, bukankah Tuhan kita dah berpesan, Tuhan kita dah beritahu jangan bunuh, dia saja yang boleh bunuh. Maka heret dia ni naik atas bukit. Ini hadis sahih. Bawa ke atas. Bila dah bawa ke atas, menghadap Dajjal. Bila menghadap Dajjal, ayat pertama Dajjal, kenapa tak mengaku aku Tuhan? Kemudian pemuda tu cakap dengan penuh berani, dia kata, wahai semua umat Nabi Muhammad, yang waktu tu ada pengikut Dajjal waktu tu, dia inilah Dajjal penipu besar yang diberitahukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jangan percaya dia. Dajjal pun marah. Dajjal bunuh dia dengan satu alat, wallahu a'lam. Bila Dajjal belah badan budak tadi, yang bahagian kanan terpelanting sejauh tombak di baling, bahagian kiri terpelanting sejauh tombak di baling. Berapa meter? Lebih kurang lah 30 dah. Kemudian Dajjal pun berjalan di tengah. Dia pun berpaling ke belakang menghadap pengikut dia. Dia pun tanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku beritahu aku ni Tuhan kalian? Kemudian dia tanya, in ahyaituhu, kalau aku hidupkan budak ni, famadha taqulun, apa kalian nak kata kat aku? Maka pengikut dia ramai-ramai kata, tentulah kamu Tuhan yang hebat. Maka Dajjal pun sebut, qum. Bersambung-sambung badan ni. Maka budak tadi hidup. Lalu Dajjal kata, bukankah aku Tuhan kamu? Maka budak tu sebut, kamulah Dajjal penipu besar yang disebutkan oleh Muhammad Nabi kami sallallahu alaihi wasallam. Maka Dajjal pun datang mendekati dia. Dajjal baringkan dia. Dengan kasarlah, baringkan dia. Keluarkan pisau ataupun senjata untuk potong leher dia. Allah tukarkan leher budak ini. Ataupun satu lagi riwayat, seluruh badan budak ini menjadi nuhas, tembaga, keras. Karamah dia lah, karamah budak ni menjadi nuhas, tembaga. Lalu Dajjal tak boleh bunuh dia. Budak tu pun bangun, dan budak tu berkata, wahai Dajjal penipu besar, mulai hari ini kamu takkan boleh bunuh lagi mana-mana umat Muhammad SAW. Takkan boleh bunuh. Maka Dajjal pun angkat, lemparkan budak itu di dalam api. Api itu ialah air yang sejuk. Tapi Nabi pesan satu je, ketika mana kamu melihat api yang menyala dan sungai yang mengalir, maka pilihlah api yang menyala itu, kerana di dalam api itu adalah sungai yang mengalir.